Assalamualaikum semuanya, alan wasalan di channel Hidila Official. Kisah makam seorang wanita yang sangat harum semerbak. Di masa dahulu, Nabi Muhammad SAW pernah menjumpai peristiwa aneh di saat perjalanan Isra. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba tercium aroma wewangian yang sangat harum. Karena penasaran, Nabi Muhammad lantas bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah aroma wangi seorang wanita tukang sisir rambut putri Fir'aun dan aroma wangi anak-anaknya." Ternyata, bau wangi itu bersumber dari kuburan keluarga pelayan Fir'aun. Dahulu, memang Fir'aun memiliki seorang pelayan wanita bernama Mashitoh. Di antara tugas yang dilakukan Mashitoh adalah menyisir rambut putri Fir'aun. Mashitoh adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah SWT, tetapi menutupi keimanan itu dari Raja Fir'aun yang zalim. Seluruh keluarga Mashitoh termasuk anak-anaknya juga beriman kepada Allah SWT. Namun di akhir hidupnya, Mashitoh dan keluarganya mendapatkan sebuah ujian besar yang sangat menyedihkan, di mana dia dan keluarganya harus direbus hidup-hidup oleh Fir'aun hingga akhirnya meninggal dunia. Aroma wangi dari makam keluarga Mashitoh lantas membuat Rasulullah ingin tahu kisahnya dari Malaikat Jibril. Berikut kisah selengkapnya. Namun sebelum ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam menyiarkan kisah-kisah islami. Malaikat Jibril lantas mengisahkan kisah Mashitoh kepada Rasulullah SAW. Dahulu, di suatu hari, Mashitoh tengah mengurus keperluan putri Fir'aun seperti menyisir rambut sang putri. Namun, tiba-tiba sisir rambut terjatuh dari tangan Mashitoh. Spontanitas Mashitoh mengucapkan "Bismillah," yang artinya dengan menyebut nama Allah. Sang putri Fir'aun lantas bertanya, "Ayahku, maksudnya barusan yang kamu sebut namanya itu apakah ayahku?" Mashitoh menjawab, "Bukan, dia adalah Tuhanku. Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Jawaban keimanan Mashitoh ini terucap secara terang-terangan dan tidak ia tutup-tutupi lagi. Mendengar Mashitoh yang tidak lagi mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, kemudian putri Fir'aun berkata, "Akan aku beritahukan hal itu kepada ayahku." Mashitoh berkata, "Ya, silakan saja." Mashitoh benar-benar sudah lelah terus-terusan menyembunyikan keimanannya. Ia merasa kesulitan jika harus melakukan sholat, puasa, dan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Ia sadar bahwa risiko menyatakan keimanan secara terang-terangan dapat membahayakan dirinya. Namun ia tak mempermasalahkan hal itu. Mashitoh lantas mempersilahkan putri Fir'aun untuk mengadukan keimanannya itu kepada ayahnya Fir'aun. Setelah putri Fir'aun mengadukan keimanan tukang sisirnya kepada sang ayah, kemudian Fir'aun memanggil Mashitoh untuk dimintai klarifikasi. Dihadapkanlah Mashitoh, lalu ditanya Fir'aun, "Wahai Mashitoh, apa kamu punya Tuhan selain aku?" Dengan tegas dan mantap, Mashitoh menjawab, "Ya benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mendengar pengakuan Mashitoh yang ternyata tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, hal ini lantas membuat Fir'aun murka naik pitam. Pengakuan seperti ini jelas dirasa Fir'aun merendahkan dirinya, karena menurutnya tidak ada Tuhan di dunia ini yang wajib disembah kecuali dirinya. Kemurkaan Fir'aun menjadi ujian dan ancaman berat bagi Mashitoh dan keluarganya. Fir'aun lantas memerintahkan para pengawalnya untuk menyiapkan tungku api besar. Tungku lalu dinyalakan, diletakkan juga di atas sebuah kuali besar berisi air. Kemudian dipanaskanlah air dalam kuali itu hingga panas mendidih. Dengan alat ini, nantinya Fir'aun akan memerintahkan Mashitoh dan keluarganya untuk menjeburkan diri mereka satu persatu ke dalam kuali mendidih itu. Kezaliman seperti ini adalah hal biasa yang dilakukan Fir'aun kepada orang-orang yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan semesta alam. Padahal sebenarnya jelas Fir'aun adalah seorang manusia biasa yang hanya dititipi Allah kekuasaan dan jabatan dunia saja. Fir'aun lantas berkata kepada Mashitoh, "Baiklah Mashitoh, kalau kau masih tetap kukuh pada pendirianmu, maka kau dan keluargamu akan kumasukkan ke dalam kuali itu." Dengan ketabahan hati, Mashitoh berkata,
Baik, tetapi aku punya permintaan terakhir kepadamu. Fir'aun bertanya, apa permintaan terakhirmu? Masyita menjawab, aku ingin agar kau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku dalam satu kain kafan, lalu kau kuburkan kami. Fir'aun berkata, baik, itu menjadi hakmu dan kewajiban bagi kami. Keimanan Masyita sangat kuat dalam mengambil keputusan ini. Ia lebih takut azab Allah daripada kezaliman Fir'aun ini. Kemudian, Fir'aun memerintahkan satu persatu anak-anak Masyita untuk menyuburkan diri ke dalam kuali mendidih itu. Keimanan Masyita dan keluarganya sangatlah kuat, dan mereka lebih memilih mempertahankan keimanannya kepada Allah daripada harus murtad. Satu persatu anak Masyita lalu masuk ke dalam tungku kuali yang mendidih hingga akhirnya wafat dalam kondisi syahid. Hingga kemudian, tiba giliran anak Masyita yang masih bayi dan masih disusui. Masyita merasa sangat kasihan melihat anaknya yang masih balita hendak direbus hidup-hidup. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anak-anaknya mati secara mengenaskan. Masyita rasanya ingin mundur demi anaknya. Tetapi Allah lantas meneguhkan pendirian Masyita lewat anaknya. Atas izin Allah, anak Masyita yang masih bayi dapat berbicara dan berkata, wahai ibu, ceburkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Si bayi seakan-akan berpesan kepada ibunya untuk tetap bersabar menghadapi ujian berat ini, karena siksa akhirat lebih berat daripada siksa dunia. Kemudian, iman Masyita bertambah kuat dan mantap. Ia dan bayi kecilnya akhirnya memilih menceburkan diri ke dalam kuali mendidih daripada harus murtad mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Inilah akhir kehidupan yang mulia bagi Masyita dan keluarganya. Mereka kesemuanya wafat dalam kondisi syahid mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah mereka harus kehilangan nyawa, toh mereka dan Fir'aun juga akan sama-sama mati. Hanya membedakan mereka yang beriman tentu akan mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun yang kafir akan mendapatkan azab pedih di neraka. Fir'aun lantas melaksanakan permintaan terakhir Masyita dan keluarganya. Tulang belulang Masyita dan anak-anaknya lantas dimasukkan ke dalam satu kain kafan lalu kemudian dikuburkan. Allah SWT lantas memberikan tanda keistimewaan dan kemuliaan terhadap Masyita dan keluarganya. Kuburan mereka lalu memancarkan aroma wangi dan harum sekali. Aroma wangi semerbak ini bahkan tercium Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra bersama mereka Jibril. Subhanallah. Itulah balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayahilahi.com agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita Islami lainnya secara gratis. Dan jangan lupa follow websitenya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'a salamah.